Lalu juga diriwayatkan dari takutnya Sayyidina Muhammad Al-Baqir, dari anaknya Sayyidina Ja'far As-Sadiq, kana abi, dahulu orang tuaku ini berkata apa, yakul fi jawfil lail, ketika di tengah malam itu, ketika tahajud qiyamul lail, fi tadarruihi, di dalam beberapa tadarruknya atau ibadahnya, ya, beliau berkata, amartani falam a'tamir, engkau perintahkan kepadaku dan aku tidak mengerjakan perintahmu ya Allah, ya, nahaitani falam anzajir, engkau larang kepadaku sebanyak larangan dan aku tidak mengindahkannya, maksudnya aku tetap melakukannya. Faha ana abduka baina yadaik, sekarang ini hambamu ada di hadapanmu ya Allah, mukirun, mengakui dosa-dosanya, falam aqtadir, dan saya tidak punya udur ketika saya melakukan apa yang kau larang dan saya tinggalkan apa yang kau perintahkan. Nangis mengakui dosanya setiap malamnya. Begitu sejarah Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Begini sejarah orang-orang yang mulia setiap malamnya. Ya. Lalu Sayyidina Khalid bin Haytham qala Abu Ja'far Muhammad Al-Baqir, magarau rakatil ain min khasiyatillahi ta'ala illa haramallahu wajha sahibiha ala nar, tidaklah meneteskan sebuah mata ya dengan air matanya, karena apa? Karena rasa takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, illa haramallahu wajha sahibiha ala nar, kecuali Allah mengharamkan kepada orang yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah untuk masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin ya, air mata keluar karena rasa takut lalu orangnya dimasukkan ke neraka, tidak ada ceritanya. Berarti apa? Mungkin kita bermaksiat, tetapi air mata yang kita keluarkan karena rasa takut kita dengan maksiat kita itulah yang akan menghapus semua apa yang kita lakukan. Sampai dahulu guru kita ini berkata, ini mata seperti apa mata kita ini? Kok bisa satu minggu tidak netes sama sekali air matanya ini, kemana kok sampai kering? Sekeras apa hati kita ini? Kok sampai tidak netes air mata sama sekali? Sejauh-jauhnya hati daripada Allah adalah qalbun qasi, hati yang keras. Ciri-ciri hati yang keras adalah tidak meneteskan air mata. Ciri-ciri hati yang keras adalah tidak meneteskan air mata. Dan beliau berkata apa? Fa in salat ala khuddain, ya, dumu'ahu wa lam yurhiq wajhu qataron wala dhillah. Apabila seseorang mengalirkan air matanya di kedua pipinya, dia tidak akan kembali kepada Allah dalam keadaan malu ataupun terhina. Tidak akan ada penyesalan dan tidak ada kehinaan bagi orang-orang yang meneteskan air matanya ketika di dunia karena menakuti takut kepada dosa-dosanya. Lalu beliau berkata, "Wa ma min shay'in illa walahu jazaa'." Tidaklah sesuatu kecuali mempunyai pahala. Ibadah yang kita lakukan semua ada pahalanya, illa dam'ah, kecuali air mata yang keluar dari mata kita. Le, kenapa? Fa innallaha ta'ala, karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, yukaffiru biha bukhuran minal khotoya, akan menghapus samudra dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Apa itu? Air mata yang kita teteskan karena rasa takut kita kepada Allah. Dosa apa yang dihapus? Samudra dosa kita akan dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walau anna bakian, seandainya orang-orang, ada orang yang menangis ya, yabki fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fi ummah, laharramallahu tilkal ummah alannar. Seandainya seseorang nangis menangisi umat ini semuanya, ya, maka umat tersebut akan diharamkan mereka semua untuk masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan beliau ini karena ilmunya yang sangat luar biasa, ya. Manaqib yang sangat panjang sekali ya. Kita ambil sedikit yang bisa kita ambil pelajaran bagi kita semuanya. Hajjah Hisam bin Abdul Malik, ini raja pada zamannya. Hisam bin Abdul Malik. Fadahal al-masjid, masuk ke masjid. Ya. Mutawakkian ala Salim maulah, ditenteng, dituntun sama budaknya yang bernama Salim.
Muhammad bin Ali fil masjid, ada Sayyidina Muhammad Al-Baqir ketika itu ada di masjid. Faqala lahu Salim, ya Amirul Mukminin, hadza Muhammad bin Ali bin Al-Husain fil masjid. Ini Muhammad Al-Baqir bin Ali ada di masjid sekarang. Al-maftun bihi ahlul Iraq, yang tertipu orang-orang Iraq dengannya katanya. Maksudnya mendewa apa mengagungkan Muhammad Al-Baqir dengan pengagungan yang tidak wajar maksudnya. Sehingga jadilah mereka itu katanya cinta kepada keluarga dan benci kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada yang seperti itu. Faqala idhhab ilaihi faqullahu. Ya, datang kepadanya, tanya. Katakan kepadanya, yaqulu laka amirul mu'minin, mal ladzi ya'kulu an-nasu wa yashrabunahu ila an yafsila bainahum yaumal qiyamah. Di mahsyar ini kan panjang, waktunya lama. Orang-orang di padang mahsyar nanti makan apa? Tanya sama dia, makan apa? Ini ulama ini. Ya, sampai nanti diputuskan sama Allah, ya. Diputuskan sama Allah mana penduduk surga dan mana penduduk neraka. Lalu dijawab Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kullahu yuhsarun nasu ala misri qarsin min naqa fiha anharun munfajiratun ya'kuluna yasrabuna minha hatta yafrugu minal hisab, katanya. Nanti manusia ini akan dibangkitkan pada sebuah tanah yang merata, ya, yang di sana tidak terlalu putih tanahnya, ya, dan di sana itu ada sungai yang terpancar, yang dari sungai itu ada makanan dan minuman, yang dari sana orang-orang ketika di padang mahsyar akan makan dan minum sampai diputuskan pada hari hisab masuk surga apa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Falamma sami'a Hisam dalika ra'a annahu qad ghafira bihi. Hisam itu, ya. Ketika mendengarkan jawaban ini, dia merasa beruntung karena pasti dia akan mendapatkan makanan ini nanti pada saat padang mahsyar ini apa semuanya. Faqala Allahu Akbar. Allahu Akbar, katanya Hisam bin Malik. Irji ilahi, kembali lagi. Faqullahu ma'askalahu manil akli wa subri yawma idzin. Apa yang membuat orang ini sampai tidak makan tidak minum pada hari itu? Padahal ada makanan dan minuman. Apa yang membuat mereka tidak makan tidak minum? Ya. Qullahu hum finnari wa lam yasghulu an qalu an afidu, ini kurang. An afidu alaina minal ma'i aw mimma razaqakumullah. Fasakat al-hisam walam yarji' kalaman. Nanti itu kan ada orang mendapatkan kitab ini, kiri kanan sudah ada namanya, itu namanya A'raf. Ya, ini sudah dibagi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini penduduk surga, penduduk neraka walaupun dalam padang mahsyarnya. Ini yang orang sudah tenang, yakin, ya. Kitabnya sudah diambil dengan tangan kanannya, dalam artian dia yakin pasti akan masuk ke dalam surganya Allah. Orang yang mendapatkan catatan dengan tangan kirinya, ketika tahu tangan kiri ini adalah kepastian akan masuk neraka, mereka sembunyikan di belakang punggungnya karena pada kepengen ngambil dengan tangan kirinya, sehingga diberi aw wara'a dhuhri, katanya Allah, atau di belakang punggungnya. Di belakang punggungnya itu karena tangan kirinya disembunyikan, kepengen ngambil pakai tangan kanannya. Ya, karena orang yang mengambil kitab dengan tangan kanannya pasti masuk surga, yang dengan tangan kirinya masuk neraka. Ketika tahu kitab ini akan diambil dengan tangan kirinya, disembunyikan, tapi tetap dikasihkan di belakang punggungnya. Lah, ketika itu orang sudah tidak tenang sehingga dia itu tidak bisa memakan apapun dari apa yang Allah berikan di padang mahsyar ini kepada orang-orang yang bisa memakan sampai dia masuk ke dalam surganya Allah, kecuali berkata, dia itu nanti akan masuk dalam golongan, ya, kecuali akan berkata an afidu alaina minal ma au mimma razaqakumullah. Kayu minta air, minta makanan yang kau berikan, yang diberikan oleh Allah kepada kalian semuanya. Tidak dikasih, ada a'raf, ada pembatasnya di sana. Ya, bingung orang-orang pada saat itu. Ini orang-orang yang sudah yakin masuk surga, tenang dia bisa makan, bisa minum sampai masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Fasakatal hisam, diam sikam, walam yarji ilahi kalam, tidak nanya lagi setelah itu sudah. Apabila kita berbicara tentang keilmuan, maka ada tanda-tanda kebesaran Sayyidina Muhammad Al-Baqir yang menunjukkan bahwa beliau adalah benar-benar pewaris daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang wali dari walinya Allah Subhanahu wa taala. Tandanya adalah tampaknya karomah yang nyata dari sisi Sayyidina Muhammad Al-Baqir. Di antaranya ada seorang yang bernama Abul Basir, dipanggil Abul Basir sama orang-orang yang hidup di zamannya karena beliau itu tidak bisa melihat dari masa bayinya. Itu akmah namanya. Jadi ada orang yang karena penyakit, ada yang dari bayi memang sudah tidak bisa melihat sudah. Dari bayi dia tidak bisa melihat. Ini Abul Basir.
Ya, qala Abu Basir, qultu yauman lil Bagir, saya berkata kepada Sayyidina Muhammad Al Bagir, antum warasatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu ini pewarisnya Nabi, katanya. Dijawab, "Na'am, ya, saya pewarisnya Nabi." Qultu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam warithul anbiya jami'ihim, dan Nabi Muhammad itu pewaris Nabi semuanya. Ya. Qala warithu jami'i ulumihim, pewaris semua ilmunya, katanya Sayyidina Muhammad Al Bagir. Lalu Abul Basri berkata, antum warastum jami'a ulumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kamu warisi semua ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Muhammad Al Bagir, "Na'am." Ya. Dengan tenangnya berkata, "Iya." Lalu Abul Basir berkata, antum takdiruna, apakah kamu mampu tuhyunal mauta, menghidupkan orang mati seperti Nabi Isa? Ya. Wa tabra'ul akmah wal abros, menyembuhkan orang yang buta dari masa lahirnya dan orang yang terkena belang. Wa tukhbirun nas, dan memberikan kabar kepada manusia, bima ya'kuluna wa ma yadakhiruna fi buyutihim, dengan apa yang mereka makan dan mereka sembunyikan di rumahnya. Tersenyum ya. Naam. Naf'al dhalika bi'idznillah ta'ala. Kami akan melakukan itu semua dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Ta'ala. Dipanggil Abul Basir ini. Udnu. Mendekat. Fadana. Mendekat ya. Abul Basir ketika itu makfufan nadhar, tidak bisa melihat. Ketika mendekat, fama sahabiyadihi ala wajhi. Diusap matanya Abul Basir ini. Fa'absortu ya. Fa'absortu sama wal jibal wal ard. Saya melihat gunung, langit, bumi, kelihatan semuanya langsung. Dari bayi tidak pernah melihat apa-apa sama sekali. Langsung kelihatan di tempatnya langsung. Kelihatan. Lalu berkata, atuhibbu antakuna hakadha tubsiru wa hisabuka ala Allah. Kamu mau seperti ini melihat, tapi kamu nanti dihisab nanti hari kiamat. Kalau kamu punya pandangan, ada tanggung jawabnya nanti depan Allah. Atau takunu kama kunta walakal jannah, atau kamu kembali lagi buta dan kamu pasti akan masuk ke surganya Allah. Al jannah ya 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 imam. Melebus surga ya, kembalikan lagi buta, tidak apa-apa, yang penting masuk ke surganya Allah Subhanahu. Akhirnya dia kembali lagi kepada masa buta, diusap lagi dan kembali buta. Salah satu kekeramatan dari Sayyidina Muhammad Al-Bakir. Dan Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, ya, yang kita banyak pelajari kitabnya dan lain sebagainya, berkata ketika bercerita Imam Ali Zainal Abidin Muhammad Al-Bakir dan lain sebagainya, beliau berkata apa? Mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asrarahum falyas'alil mutawarawmin. Warisan mereka, ilmu mereka semua ada pada saya. Rahasia mereka ada di saya semuanya, kata Imam Haddad. Falyas alil mutaromi, yang ingkar tanya sama saya semuanya. Ayo, kepingin dibuktikan apa, kata Imam Haddad. Ada sama saya semuanya. Semoga kumpul dunia akhirat ya. Ya. Dan banyak kekeramatan beliau dan lain sebagainya. Dan beliau mempunyai banyak perkataan-perkataan hikmah. Ya. Dalam salah satu perkataan beliau, ya. Mada halaqa qablum ri'in si'in minal kibir illa naqasa min aklihi mithla dalika qalla au kathur. Tidaklah masuk kepada hati seorang hamba sesuatu dari sombong ini, ada kesombongan dalam hatinya, baik karena apapun itu, ilmunya, nasabnya, ibadahnya dan lain sebagainya, kecuali berkurang daripada akal sebesar rasa sombong yang ada dalam hatinya. Semakin besar sombongnya, semakin berkurang akalnya. Tidak sempurna berarti masih akalnya ini. Kalau mau sombong ya mereka sebetulnya yang pantas sombong. Cucunya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma cucu biasa tapi pewaris ilmu rahasia dan sebagainya. Tapi begini apa yang mereka katakan ya. Ya. Dan beliau berkata, wallahi la mautu alim ahabu ila syaitan min mauti sab'ina abidan, demi Allah, katanya beliau, meninggalnya seseorang yang alim itu lebih dicintai oleh syaitan daripada meninggalnya 70 orang ahli ibadah. Karena orang hanya orang yang mempunyai ilmu yang bisa menyebarkan ilmu supaya ilmu ini tetap ada di sekitar kita semuanya. Tidak cukup dengan banyaknya ibadah, tapi orang itu butuh ilmu supaya ilmu itu tetap kekal ada bersama kita semuanya. Ya. Dan apabila kita mempelajari sejarah dari Sayyidina Muhammad Al-Bagir, ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita baca barusan ini hanyalah setetes daripada samudra, daripada manakib beliau sendiri,
Pada intinya kita belajar sedikit bagaimana rasa takut beliau, ya, bagaimana beliau itu tidak tertipu dengan keilmuan dan kenasapan, tetap berlaku bagi beliau itu adalah hukum hamba dari hambanya Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita mempunyai rasa cinta kepada orang-orang soleh dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari sedikit apa yang kita bahas pada saat ini menjadikan ilmu bagi kita semuanya tentang bagaimanakah seharusnya kita hidup di atas muka bumi yang singkat ini, dan kepada siapakah hati kita harus kita berikan sehingga kita benar-benar bisa beruntung dengan mahabbah tersebut, dengan dikumpulkan bersama mereka kelak pada hari kiamat. Hadza minni wa la fa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.